gelisah, matamu cari-cari kejelekan, gendang telinga merekam keburukan, hidup biasa setajam belati, pikiran menerawang meliputi, menyebabkan nista yang sengaja ditutupi. Kemudian dia berjalan mencari teman selupi. Di situ dikupas tuntas lain mohar. Ada puas dalam diri sebab ceritanya disambut baik oleh teman-temannya, lalu sambung menyambunglah, maka terjadilah estafet gibah. Setelah matanya diputar kiri kanan, setelah lelah mulutnya miring kiri miring kanan, dengan bahagia dia berjalan pulang setelah puas nistakan orang. Padahal di belakangnya iblis bersorak sambil berkata, kau temanku di neraka. Dia merasa dirinya lebih baik dan lebih suci dari orang yang digibahnya. Dia lupa dosa besar lebih besar. Dia lupa rasa gibah lebih besar dari dosa zina. Dia lupa neraca keadilan Tuhan yang semua dosa dan pahala akan ditimbang. Berapa banyak dosa yang mengalir kepadanya yang tak dia sadari. Berapa banyak amalan yang mencari sia-sia. Berapa banyak pahala yang hilang karena tersodot oleh yang digibahkan, yang tinggal hanyalah lemah, hanya bekasnya. Sementara yang digibah memperoleh pahala gratis tanpa perlu susah payah. Dosa-dosanya banyak seketika disetor oleh penghibah. Pahalanya berlipat ganda karena sabarnya, karena malunya, dan Allah merahmatinya. Belum. Allah muliakan yang digibah. Sebanyak apapun dosa dan Allah menghinakan penghibah, sebesar apapun